Haechan NCT baru-baru ini dituduh merokok di dalam ruangan. Merokok di dalam ruangan sendiri akan dikenakan denda di Korea Selatan, sehingga membuat para penggemar khawatir. Pada 11 Januari, SM Entertainment mengakui kesalahan Haechan melalui pernyataan kepada press. Dia akan membayar dendanya. Kami sangat meminta maaf karena telah membuat banyak orang khawatir dengan tindakan cerobohnya. Dalam video latihan dan NCT 127 yang diunggah pada tanggal 10 Januari, kami memverifikasi bahwa Haechan telah menggunakan rokok elektrik di dalam ruangan. Hari ini kami menerima pemberitahuan baik dari Departemen Kesehatan terkait mengenai masalah ini dan akan melunasi dendanya. Kami akan memberikan perhatian khusus agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Netizen berkomentar, "Aigo, jadi dia benar-benar merokok di dalam ruangan? Hah, jadi itu beneran? Mari berhati-hati lain kali. Hasilnya keluar cukup cepat. Wah, kenapa cepat sekali? Hul itu benar, debak. Sepertinya mereka mendapat pemberitahuan dan segera menghubunginya. Tidak, tapi pergilah merokok keluar. Semua orang mengatakan untuk menilai setelah hasilnya keluar. Tapi sekarang hasilnya sudah keluar." Dan beragam komentar lainnya.